عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tadi apa harusnya jam 7 ya. Yang berarti jam 2 siang waktu sana Syekh ingin memberikan ceramah, tapi kebetulan belum siap alat untuk ini, untuk menghubungkan antara telepon dan mikrofon. Insyaallah taala 15 menit lagi siap. Ya, dan juga Syekhnya masih makan siang. Jadi alhamdulillah bertepatan, jadi tidak masalah. Kita lanjut dulu. Baik, ini majelis yang ke 27 dari syarah Ad-Durr al-Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, Kitabun Nadar. Kitab An-Nadar. An-Nadar secara bahasa adalah al-ijab. An-nadar bermakna al-ijab, pengharusan. Dan secara istilah, an-nadar adalah ilzamu mukallafin nafsahu lillahi ta'ala syai'an bikulli qawlin yadullu alaihi. Adalah seorang mukallaf, dia mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu karena Allah. Sesuatu ini dia tunjukkan dengan ucapan yang menunjukkan apa yang akan dia lakukan. Ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan nadar. Ya. Jadi orang yang bernadar, dia mengharuskan dirinya untuk melakukan sebuah amalan karena Allah. Misalnya saya bernadar, saya akan puasa 3 hari. Jelas ya? Dia haruskan dirinya berpuasa apa? 3 hari. Puasa adalah ibadah. Asalnya tidak ada kewajiban dia berpuasa, sunnah. Tapi begitu dia haruskan dirinya untuk berpuasa 3 hari, inilah disebut apa? Nadar. Tapi ingat, bikulli qaulin, dengan ucapan. Dia harus apa? Mengucapkannya. Jelas ya? Karena itu, nadar itu dianggap syah dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, nadar itu hanya untuk Allah. Dilakukan untuk siapa? Untuk Allah. Kapan dia bernadar untuk selain Allah, maka itu adalah nadar maksiat. Tidak boleh dia bernadar dengan nadar yang seperti itu. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara li yuti' Allah falyuti'hu." وَمَنْ نَدَرَ لِيَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taat kepadanya. Dan siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepadanya, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya nadar itu dengan ucapan. Dengan apa? Ucapan. Dia mengucapkan apa yang dia nadarkan. Tapi kalau masih di dalam hatinya, wah, saya akan bernadar, dalam hati dia sebut akan bernadar begini dan begini, ya jelas ya, maka ini belum dianggap nadar, sebab belum dia apa, dia ucapkan. Telah berlalu hadis saya bacakan, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Allah mengampuni
atau maafkan dari umatku apa yang dibisikkan di dalam jiwanya. Sepanjang dia belum apa? Belum berbicara dan belum beramal. Jelas ya, maka harus dengan ucapan. Ya. Baik, sebelum saya lanjut, tadi ada ikhwah yang memperbaiki di apa namanya, kita beri contoh tadi bagian laki-laki dua kali lipat bagian apa? Bagian perempuan. Kita beri contoh misalnya si anak laki-laki diberi tanah 10 kali 10, maka si perempuan diberi berapa? Ya, tadi saya sebut 5 kali 5, harusnya 10 kali 5. Ya kan 10 kali 5 kan 1/2 ya. Kalau 5 kali 5 lebih kecil lagi. Ya, enggak cukup 1/2. Baik. Ya, itu contohnya aja yang keliru, tapi antum bisa meluruskan contoh kalau yang keliru. Yang jelas laki-laki bagiannya apa? 2 kali lipat perempuan. Jadi saya ulangi, syarat nadar yang pertama apa? Untuk Allah. Syarat yang kedua harus dengan ucapan, dia ucapkan nadar itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, nadar itu munculnya dari seorang yang mukallaf. Harus apa? Mukallaf. Harus seorang muslim, balik, akil. Jelas ya? Seorang muslim balik apa? Akil. Ya. Kalau dia kafir, apakah nadarnya syah? Nah. Kalau dulu di masa kafir dia bernadar, kemudian dia masuk Islam, kemudian ingin dia lanjutkan nadar itu, tidak apa-apa, itu ketaatan. Sebab itu dilakukan oleh Umar Nabi, oleh Umar dulu di masa jahiliyah, dia ingin nadar, puasa 1 hari. Apa i'tikaf 1 hari? Maka Nabi SAW berkata, "Aufi bi nadrika." Penuhilah apa? Nadarmu. Ya. Jadi harus balik dan apa? Akil. Ya, mukallaf. Kemudian syarat yang keempat, dia harus apa? Nadar, orang yang bernadar itu, dia sengaja menadarkannya. Bukan orang yang terpaksa. Bukan pula orang yang tidak sadar atau tidak ingat. Orang yang lupa. Dia sengaja di dalam bernadar. Ya, dia sadar. Sengaja dengan nadarnya itu. Kemudian yang kelima, hendaknya nadar itu pada hal yang dia miliki. Pada hal yang dia mampu untuk melakukannya menurut takdir dan ketentuan Allah. Ya, jelas ya? Ya, kalau dia bernadar misalnya ingin terbang di langit, ya, maka ini di luar apa? Kemampuannya, dan dia tidak bisa melakukannya. Jelas ya? Kalau dia bernadar misalnya, dia ingin puasa 1 bulan berturut-turut, ya, 1 bulan berturut-turut tanpa buka antaranya, ya, jelas? Nyambung puasanya 1 bulan turut-turut, ini tidak mampu, dia di luar kemampuannya. Demikian disebut oleh sebagian para ulama dari nadar di luar kemampuannya. Kalau misalnya apa? Baik, sampai mana tadi kita? Baik, jadi itu 5 syarat syahnya nadar ya. Sementara kita cukupkan dulu sampai sini.